Oke, waktunya bagaimana cara mengalahkan si Zoltan, bukan cara mengalahkan ya, pertarungan kita dengan si Zoltan untuk permainan Gwent's Card. Oke, Hajar. Round of Gwent. I never refused. Then let's play. Let's play. Ayo Zoltan, kita tadi dapat John Natalis, mantap. Aduh, kabut lagi. Asam. Opponent's turn. Oke, kita bantai. Kita kasih. Ini. Wih. Mantap ini kartu, eh? Mata-mata tapi nol dia. Mantap sekali. Nggak bisa diambil ini, nggak bisa diambil sama si ini nih, harusnya bisa diambil nih, ih nggak bisa ternyata. Oke, dia surrender dua ya, surrender kita pakai ini. Si Zoltan surrender, silahkan. Pakai Vesemir. Oke, kita pakai Katapult. Wish, 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 wish. Same, masih tetap kita pakai Katapult. 216, 32, 38, mantap. Double damage nih katapult. Wih di. Wow. Ayo lo. Ayo lo Zoltan. Wih di kartunya, bro. Sini. Ayo 92. Kamu berapa? Resmi 7. Ayo. Aduh. Mantap, bro. Kita ambil. Ceklek. Buset. Jadi berapa? 74. Masih. Kita bisa pakai ini. Iya, dapat siri kita. Set. Oh. Masukkan Siri. Permainan sangat menarik dengan si Zoltan ini. 108 dia. Kita pakai si Yennefer Vanguard. Oke, kita pakai. Ya ada kartu yang bisa kita pakai. Cius, 120, bro. Coba kita decoy dulu. Dia punya fog. Kita clear cuaca. Hayo, mau ngapain? Kita menang, brother. Kita masukkan 10, lalu masukkan ini. Hiya, mantap.
Begitu cara menipu si Zoltan. Thank you.